Asini rohama dihamu dohot damena sian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Tatangihon ma barita nauli dihita di bagasan partikianon di partang yang ota sian hata ni debata natarenet sian buku Jona pidu dua mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 sada songonon ma padok nadisi takasma hita tumangi hossa dungi di paroja hoba masada ihan raya asa dibodut si Jona. Jadi di bagasan butuhani ihani masih Jona toluari tolu borngin dungi martangiang masih Jona tu Jehova debatana sian butuhani ihani jala di dogma jauh-jauh doau sian hagogota kitu Jehova gabe dia lusi ibana au sian butuhani parbeguan au manganguhi di tangi hokodo suaraki nunga direokon ho au tu bagasan lung tu bagasan pusu-pusu ni laut gabe pusat makaliang yau sude aka obak mi dohot galubang mi mangalikupi yang go au nunga hudok nunga bali au sian jolo ni matam alai tahe ulahaku dope mamereng dopak joro habadion mi nunga nian di haliangi aka aikiau pola tos hosakku lungipe pasapak-sapak au sirab bodo alit tu ulukku nunga mangukorau sahat tubona ni akaduluk rasang-rasang ni tano ope nunga tarsordak humaliangau rodi saleleng-lelengna alai di panakoko ngulukku sian godung ale Jehova de batakku uju madate hosakku di bagasan Jehova ma kuingot jadi sahat matangnya aku tuho tujoro ni habadiaun mi alai halakna marsoba tuganaganaan si pautohoto ima namanadikkon hasonangan nasidai alai anggoau mardongan suara puji-pujian au mamele tuho kararokku do nahu parbaga-baga Jehova do napuna hatuaon dungi di dok Jehova ma tu ihani gabe di utahon ma si Jona tu pasir ima sahatna di hamu amang doho tamuinang tung mat cayarga situtu do asi dohot holong ni rohani debata molo tung mat cayarga situtu asi dohot holong ni rohanai dada mura asa gabe mian jala gabe tapeopi di bagasan dirita suak songoni di bagasan saluhut rumang ni pardalanan ni ngulutta dak parsoada utamang dohot tamuinang dang jolman natalup hita diadopan ni debata namar lapatan dang terbahek kita gabe jolma namanottong satia dia dopanna sipata manibbil dohita sianakka hatottuanna jala sipata manibbil dohita sianakka ruhut-ruhut na pinangidona alai sada na taparhagiot sianakka hagaleon dohot hahurangatai sayunang ma maddau asi dohot holong ni rohani debata siak kita alai baliksanian dihadiri otta naso patut marhasiatiaoni manang dihadirion na jot-jot manibbil dirita sian hadirion ni debata lausi maniat dipakke debata laho manogi hokita laho mangajari hita laho pahotok kita jala laho patauhon hadiriotta asa lohot tu hadirion ni asi dohot holong ni rohani debata manang anugrah isa diri tabo situ tu do amang dohot tamuinang tangiang niak kapar tangiang
Molobola simana maddok tudirina ale Tuhan debata. Molo sipata manibbil peau sian hatot tuan naung binain mi tudirikku. Saya paloas maau humatok maddok pakoko. Jala saya paloas maau gabe manadda diasi dohot diholong ni roham. Molo gabe huae aha mag pakorhon ni panibbilioki dopakko. Molo nanget tajaha turpuk jami taon tung matcai bagas situtu jala tung matcai uli situtu jahamu ma ayati mulai segijang sahat tutoru ima parsorion ni naposo ni debata na margoar si jona na sinuru ni debata do ibana asa gabe marbarita na uli tusadaluat na margoar ni neve alai ubuk tu keraguan na adong di ibana. Alai ubuk tu parbinotoan na adong di ibana. Alai ubuk tu akan nilai-nilai na adong di dirina. Manibili mana sian hatot tuan pareta persuruan naung pinasahat ni debata tu ibana. Baliksa amang doho tamuinang gabe tu tarsus do ibana lao dang tuluat naung tinotuhon pinaretahon ni debata tu iban dohonok kudo tu hamu aha do sialana uben da gabe songoni tindakan ni si jona amang doho tamuinang semata-mata dang holanala ni jugulna alai menurut pemahaman ni ibana saya hirana salah do debata molo gabe disuruh debata ibana marbarita nauli alanunga sun hajahato di ida debata di Nineve ujui. Buasa sahira nasala dirajumi ai pikiran ni ibana holan bangso Israel lo nataluk nagabe hapeahan ni hamubaur. Holan bangso Israel lo nataluk nagabe hapeahan ni asini roha manang anugrah. Haluaon naung pinasahat ni debata tu portibion dang marnapuna dia kabangso na asing alai holat tu bangso na do bangso ni si jona jadi siani dirajumi rohani mana sahirana keliru do debata kalau Allah menyuruh dia ketika itu harus memberitakan Injil ke Nineve outboy tabain isarana manang contohna tu pangururat do disuruh debata si jona hape lau imana dibuat imana tiket alai gabe tu dia gabe tu tiga ras dungi Roma alugobulun naeng mangalikup pon hadirion ni parau na tinupangan ni si jona dungi suku-suku marohani situan natorop buasa boi topu masa nasi songoni marsukum ma nahkoda marsukum ma akasituan natorop ayah do namasa ngasongoni balgani haba-haba obak na bolon alai zahamu maturpuki anggo si jona mahua do nep-nep modom do imana marukor masa dalam kondisi seperti itu bisa dia tertidur sialani i memang nungai botai mana nong muruk debata apa sob bisi inna hulu do molo sipata mar bete-bete hita nata muruki ise anak ta siap puda ni halelos ne bimana idia ipodo manna di bagasa rohana ahai dok hai sodon noni lo jasa diri dui inna hai dang lo japa mangan nai mulai senda sugut sampai tu botari saya mar bete-bete tersongoni marupani buasa terpuruk po ngasongono situasi na masa balos nek-nek doho mungkin ima nama bain pikiran di situan na torop atau ngordo si bos sirina singkat cerita mang doho tamuinang aha perbadaanmu tutuhammu bangso aha doho isi do debata na sinobam dido ibana diturbuki debata na husobba ima debata na manoppa langit doho tano atong kesimpulan dinasida ordo sibot siri ni persoalan
namuruk do debatanion uben nagabe masa na si songonon dihadit na sida masizona dia upom ma totawi alaihi nauli ni na masa di sidi boto hamudo gabe di somba sude pangisi ni kapalido debatanise debatanisi zona. Ini adalah sesuatu yang sangat unik. Ini kan kondisi pelanggaran yang sedang dilakukan oleh siapa? Jona. Jalana dipertentang kon nasida taringot Tuhan setia undi si Jona do. Naso uduk dia do pandi debata. Alai duk songoni balgani haba-habai. Jala diboto nasida si bos siri ni namasai. Ima hinor kondi naso setia. Sahalak naposo ni debata. Ima si Jona. Dihadit nasida masih zonai. Dibolokon nasida mai. Jonok tuba tuga tungi. Tersongoni marupani. Dungi soma. Heram mana sida. Memang debata natuturo. Debata nasinobani amat tau. Dungi dibodut mai mana. Amang dohot tamuinang. Dibodutaha. Dibodutaha. Diberek kamu. Jadi molo di bahasa aslina ditelan sejenis ikan yang besar. Jadi tidak disebutkan ikan apa. Ada kemungkinan sejenis ikan paus manang hiu putih. Dibodut mai mana jala dibutuhkan ide kei mai bana toluari tolu borongin. Amang dohot tamuinang totu sadali yang nagabe inganan proses pembentukan duit. Inganan natung macai otik menjanjikan kehidupan. Bayangkan di dalam perut ikan danga dong oksigen di si. Ala hadirion ni debata do na mangula di hadirion di si zona. Ala ni holong ni rohana. Aina disuruh debata do dikke na balgai. Mabodut si zona. Anggo songonau dang dohonok kuhian boduton na si zona. Opa jugul hudon na sedo. Bodut jo. Dungi hil-hil. Asa bulus, buah. Hamur madokoni. Kemungkinan ni mahadirion ni hajol maun. Tapi lihatlah indahnya proses pembentukan orang yang dikasihi Tuhan di situ. Jenak kening hudok sipata mada budo hita alani dak setia hita todopan di debata. Tapi janganlah kita sempat dikunyah. Unak sempat kita dihagua. Dihil-hil. Mula sempat dihil-hil hita. Dangadong benaboi rupani dohonot tamanang naha. Dibodut masih zona. Dungi golak mapakilala anna. Sai hirana tupusu ni hadirion ni portibion maimana. Nungga dipaluttak-luttak lungmiau ninna. Ido natung macai tabu tazaha mulai sagijang sahat tutoro. Amang doho tamuinang di kondisi na si songonima si Jona sadar atas kekeliruan dan pelanggarannya. Dangadong hakmu mengubah apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kamu tidak memiliki kekuatan apapun untuk bernegosiasi kepada otoritas Allah. Allah itu adalah Allah yang komit, Allah yang konsisten, dan Allah yang konsekuen. Jadi dang boi songon pangalahon ni si Jonaon, sobereng jo. Ayo lah ni dia. Ini itu ngidu harua. Iboto itu marah. Ala itu siau disuruhi. Inna rupani. Dungi sadar ma si Jona dihuaso di asini roha di habal gaon ni debata. Dungi manol soli mai mana hinabalga ni panol solion yun panol solion ima nagumudang diadukko ni mana disi. Mula tajaha ayat opat. Nunga direok kokoau tu bagasan lung di bagasan pusu-pusu ni laut. Gabe pusat makaliangiau. Sude aka obak mi dohot galubang mi.
mengalikupi. Tidak ada lagi harapan hidup untuk diri daripada Jonah sesuai dengan situasi dan keadaannya. Yang goau nunga hudok nunga bali au sia jolo ni matam. Artinya di situ saya adalah orang yang tidak memiliki nilai apa-apa lagi di hadapanmu Tuhan karena pelanggaran dan ketidaksetiaan yang aku lakukan terhadap dirimu. Alai tahe ulahak kudupe mamereng dopak joro habadion mi. Dia tahu benar-benar bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Allah yang senantiasa berbelas kasihan. Nungania dihaliangi aka aikiau polatos hosakku. Lungipe pasapak-sapakau sirab bodo alit tu ulukku. Nunga mangukurau sahat tu bonani akadolok. Rasang-rasang di tano ope nunga tarsordak humaliangau rodi saleleng dilelengna. Ibu tuh hamur lah petani tersordak. Anggua kana poson dangnya tu si be. Nunga tersordak. Danga dong be sati kosna pengharapan tu diri ni ibana. Menyangkut soal tindak lanjut hidup ke depan. Hujumat date hosaku di bagasan Jehovah huingot. Jadi sahat matangnya aku tuho. Tujoroni. Habadi on me. Amang doho tamu inang. Di sima ibana pasahato dirina takas di dalam diri yang mampu kosong gitu. Jadi lalarohaku dangadong dope hita na martangiang songo si zonaun. Ai tangiangu kudang do lapatan na. Bodo tangiang holam madok talking. Arbinege listening. Alai tangiang namar situhu tangiang yang mampu mengosongkan diri dan menjadikan diri kita menjadi media yang tepat supaya Allah berkarya atas kita kosong. Lalu engkau mengundang Allah berbicara atas dirimu. Jesipata perludo kita dingulutta. Ajari ya Tuhan hohom. Ahadu naboi pasahatommu tu diriku. Jala ahadu sakapmu. Naboi ulahonokku. Asa ubuk ngolukku. Papahenakku. Peleakku. Pangalahokku. Hobar tulomo niroham. Dalam kondisi seperti itulah Jonah berada di titik terendah dari dirinya. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, terkadang senjata yang paling ampuh untuk memenangkan perkara itu, ketika kita sampai ke titik terendah atas kemampuan kita. Molo adong dope na saya mangasakkon artana, dan bo inoni tumopotton situhu ni hagogon ni debata. Molo adong dope na mangasakkon jabatan na, dohot na mangasakkon fasilitas na adong didirina. Ingot tamu ma. Dang soson hagogoon ni debata. Ape tu si. Jemolonung nga sahat jolma. Tutoru ni si majujak na. Laho makatidakkon hagaleon na. Diadopan ni debata. Ingot tamu ma. Disima ibana gabesada jolma dohot ruas. Na mempunyai kekuatan yang hebat dalam hidup ini. Cita buhiya do na marhapor siau ni. Alaya salma tapa tujulu hadirion ni asini roha dohot anugrahi. Dao do menggan asini roha. Dao marga sian ngoluki. Sai puji oku, maho tuhaku, dao marga asini roham. Kenapa kita tidak sampai ke situ? Karena kita masih selalu berpikir, ah sayang naimago on,
tahe sugari mangulu pinah lubuki 10 ton nami lagi aja tamu saya sudah ih apa nungga uang anak ton naing mad DP ino pa indah rupani apa mati melima umar gado asini rohani debata siap pinah lubumi halai si pata hulu duhu gabi mati hola nalani alnya pindah lub sinak keningani apakah objek yang membuat kita itu tensi kita naik turun layak membuat kita menjadi pribadi yang murahat akan na naik tensi na noyang ipikiri bejo ah haro nama ben naik turun tensi mi itu mungkin hal sepele alaya la dangulu homadok dau marga asini roham holanalana mago do karetam contohna sejolo jabuan harga ni karete 10 juta do ah sebulak ko naik temsin naik turun harga ni kareta 10 juta do merubat to 20 juta rugi dao umarga asini roham ya. Jadi ngasahat behadirion ni si zona tu si dung di ida debata nak sahat hadirion ni si zona Roma debata idok kom matu ikani aha. Ido. Amang doho tamu nang uta hom main na. Dak pola sukunot tadi dia uta honi urusan di mana mai. Ido. Halai amang doho tamu nang sipa ta ikod di uta hodo hita na manguluon. Asa buah. Asa sahat tita tu asini rohani debata. Sipa tai kod di bodut dohita gelek tai pedok kod tu gelek tai kau tahu si zona dia ditelan ikan supaya rencana Allah itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun kau juga kemungkinan besok tung meletot di mana teh mulut tidak danat dang boy dohono ni tuang kanong dewasa doh belagi jamita tu si kola minggu kau harus ditelan oh. Cemana saya ditelan indah rupa ni ah dungi amang doho tamu nang ikon tu partikian toluari toluborngin kita kekurangan oksigen kemungkinan iko jolo marjarum gatung dohita toluari toluborngin dungi piasa sadar tapi bukan itu yang harus kita lihat dari nats ini yang kita lihat dalam nats ini begitu besarnya anugerah Allah itu untuk membuat orang lain baik untuk merubah perilaku orang lain orang Nineve itu bukan orang Israel ada pemahaman orang Israel itu bahwa anugerah itu hanya diperuntukkan buat mereka itu pemahaman partikularistik manang primordial saya nasida doido nasida napuna haluani Tuhan mengatakan bukan anugerah yang saya berikan itu adalah menyeluruh dan anugerah yang saya tawarkan itu adalah universal berlaku untuk semua orang hita penang doho tamu inang unang hita songo si jonaun dan kematai harung dope di huria songo ni itu kan enggak kelompok kita jadi hita pe sikap dan tindak kata terlumubi hita di kota Medanon kadang Islam tetangga kita kadang Buddha juga di depan rumah kita marilah kita menjadi pribadi yang bisa menggarami semua orang jadi itu juga yang mau dikritisi dalam firman ini hai Jonah orang Nineve itu bukanlah bangsaku benar menurut pemahamanmu tapi saya harus memberikan keselamatan bagi dirinya alani i una ngatur debata khobar tulomona do otoritas Allah itu absolut dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun tapa sahat ma mutlak hadiriot tatu debata lo mai mana mangatur kita dongi uduk ma hita tu persuruna so tungi bodut tita tu nami mulai bodut dak sae olak ni so tuk so saut tita di utahon hidu na tunggu tu luar itu luborngin bahwa mulai hamma rupani mulai dok tu hatai kata bae ma jose dari naisa asa so nabi kujuin na rupani opatari kemungkinan bisa menjadi malapetaka dungi belga situ tu asini rohani debata holong ni rohani debata sayunang ma manotok kita dihajuk katotai songo juga ni si jonaun
alelaus gabedalan ni debata amai laho mabai kita. Muba jalalaus cara Tuhan juga berkarya dengan cara itu. Mauliate ma didenggan bahasa ni debata. Amin. Martang yang mantap.